Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Hari ini masih lagi dalam mood raya, guys. Masih lagi dalam mood raya. So hari ini tadi kita COD. COD barang eh. COD barang Batang Buruk dekat sini. Dekat bengkel kereta. Bengkel bas ni. Kereta kawan kita ada dekat sini. Alright, so kebetulan tu kita ada jumpa sebiji bas. Bas sekolah. Yang bernombor pendaftaran WMN520. Okay, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut bas ni, kita tengok bahagian depan bas ni. Tengok ke, itu dia berbodikan Bova. Bodi yang orang kata top pada zamannya dulu. Itu dia. So kita cuba zoom out untuk full view. Itu dia WMN5205 bernadikan Volvo B7R, dan bodinya dibuat oleh Gemilang Coach Builder, guys. Okey, masih mantap, guys. Itu dia, menjadi kegilaan ramai sebenarnya bodi ni, bodi Gemilang ni. Bodi Volvo, kau tengokkan lampu ni macam wah, ada lampu lain ni. Dia dah letak lampu eagle eye rasa. Okey, so dah jadi bas sekolah abang ni eh. Dulu dah bawa beribu-ribu penumpang ketika berkhidmat dengan Transnational, guys. Transnational Express. Okey, sekarang bas ni milik orang Sungai Siput. So kita tengok belakang ni masih lagi asli eh. Cuma lampu dia ada dah. Dia macam rare sikit lah. Lampu ada tambahan kat bawah. Itu dia lampu ala-ala retro katanya. Okey. So masih mengekalkan lagi Volvo. Oh, ada juga LED ni. LED viral. LED viral. Okey, guys, so nak masuk dalam tak ada orang. Alhamdulillah kita dapat jumpa juga WMN5205 bekasan Transnational. So, lepas tu orang Muntung ada pakai dengan permit Cuma Valley. So masih terjaga lagi Volvo B7R walaupun telah berusia bas ni. Semoga terus berkhidmat untuk warga Sungai Siput, Cemor dan sekitarnya. Terima kasih. Semoga kita jumpa review-review yang akan datang. Jangan lupa, guys, support channel YouTube kita, Legasi Bas Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih.